dapat penggantian data karena sesuai harganya. Tapi kalau harganya tidak sesuai, siapapun pastilah masalah akan muncul. Satunya apa yang sampai pertemuan tadi, itu masalah tol. Tadi Padang Priaman itu luas tolnya panjang itu 44,4 km. Dan yang sedang kerjakan sekarang sampai titik ke 36,6 km. Bila sebut itu barangkali, kita bersyukur masyarakat itu tidak terlalu mempermasalahkan sepanjang itu penilaian di apresial itu bisa dipulang. Secara prinsip memang ada beberapa titik yang perlu diselesaikan. Nah, ini juga tentu ini sinkronisasi antara kolaborasi dengan polisi dengan partai itu juga dengan satker dari sendiri dan juga partai mungkin dengan terkait dengan itu. Yang prinsip nggak ada, yang prinsip nggak, cuma ada satu dua kemudian ada ini yang kita coba untuk kali saya sampaikan di kalangan teman-teman media ya, baik itu media elektronik di Padang TV saya sudah, kemudian dengan teman-teman media, bahwa keseriusan kita itu, apalagi ketika kita mendengar ada penghentian jalan tol itu seperti kena sambar tiris yang bolong kita, ketika itu kita langsung bersikap, kita langsung merapatkan. Kemudian kita panggil HK-nya, kita undang langsung untuk memberikan penjelasan. Kemudian juga kita undang BPN, Kanwil BPN, kita undang juga PPK-nya. Dan alhamdulillah keseriusan kita semua, tidak ada persoalan lagi, persoalan jalan tol. Sekarang masyarakat tinggal melengkapi dokumen. Ada yang sudah selesai tim perisal bekerja, masalah harga tanah. Ada yang masih pengumuman. Ada juga yang tahap pengukuran, baru selesai pengukuran. Jadi kemarin hari tepatnya hari Kamis kemarin itu sudah dikelirkan oleh kami BPN dan PPK menyatakan bagaimanapun dokumen dilengkapi, segala tahapan dilengkapi, diselesaikan, bulan Juni itu sudah selesai semuanya diuji. Jadi tidak ada lagi persoalan-persoalan gonjang-ganjing tol, masyarakat Padang Priaman tidak mendukung, segala macam. Masyarakat Padang Priaman itu bukan tidak mendukung. Bayangkan groundbreaking belum diganti rugi, itu sudah diserahkan tanahnya. Tapi ternyata masyarakat di tempat groundbreaking itu betul-betul merasa dirugikan dengan harga tanah yang di luar kewajaran. Makanya kita minta ketika itu ganti tim perisalnya, dalam jilah itu diterima oleh Satker, kemudian UPR, kemudian juga PPK-nya. Dan sampai sini alhamdulillah lancar. Bagaimana dengan koordinasi Wijaya Karya, Pak? Utama Karya. Wijaya Karya saya nggak tahu. Utama Karya. Utama Karya menyatakan pekerjaan tetap dilanjutkan dan itu dibuktikan masih bekerja sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Kenapa dilakukan refocusing terhadap tenaga kerja? Itu mengurangi yang namanya waktu yang terbuang dengan banyak tenaga kerja, sementara itu masih ada yang dalam proses pembayaran ganti rugi. Artinya sampai sekarang masyarakat menerima harga itu, Pak? Jumlah harga ya, tanah yang ya, dari pasca penggantian tim appraisal itu sampai saat ini lancar. Bahkan ada masyarakat yang menunggu kapan ganti ruginya. Ini Pak Datuk ini, Datuk Siamaraju ini di Lualu, lebih kurang 5 hektar wilayah dia, kuasaan dia, ponakan dia. Itu mereka yang minta-minta. Bilo pitiok timo gojo. Kapan kita dapat duit nih? Kapan penggantian ini datang? Karena sesuai harganya.
Tapi kalau harganya tidak sesuai, siapapun pastilah masalah akan muncul. Kalau kata Pak Jokowi ketika groundbreaking itu, ganti tanah tol ini bukan ganti rugi. Tapi ganti untung ya Pak? Pak Presiden mengatakan ganti untung, kan kita dengar semua kan? Nah makanya masyarakat merasa dirugikan ketika terjadi ganti rugi. Alhamdulillah masyarakat, pemerintah daerah Padang Pariaman serius untuk memediasi, memfasilitasi. Karena ini sifatnya proyek nasional, tentu tanggung jawabnya juga sudah ada. Kita sifatnya di daerah membantu, memfasilitasi, mediasi, dan bertanggung jawab untuk kesuksesan dan lancarnya pelaksanaan pengerjaan jalan tol. Berarti, ya? Berarti udah disosialisasikan ya? Dengan masyarakat, Pak? Udah diukur semua. Udah 100 meter udah diukur. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun.